Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini, hari Isnin, kita akan belajar bahasa Melayu dalam topik tata bahasa. Tajuk kita adalah imbuhan awalan. Apa itu imbuhan? Jadi imbuhan ialah kata berimbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan kata dasar. Apa beza imbuhan dengan kata dasar? Mungkin ada dalam kalangan awak belum faham. Kata dasar itu adalah satu kata yang asas yang sifatnya adalah tiada dimasukkan apa-apa tambahan kata ataupun imbuhan. Sebagai contoh, main. Main itu adalah kata dasar, iaitu kata yang tiada apa-apa perubahan. Jadi maksud main tu adalah bermain. Macam main, kita main bola, main dan sebagainya. Contoh lain kita dasar lukis. Lukis tu, kita lukis gambar, itu lukis, kata dasar. Jadi dia tak ada imbuhan dan sebagainya. Tetapi apabila kita tambah imbuhan, apa tu imbuhan dia? Contoh imbuhan macam ke, di. Apa akan jadi kata dasar apabila kita tambah imbuhan? Kalau hari ini kita belajar imbuhan awalan, maksudnya imbuhan per ini sebagai contoh, kita letak di depan kata dasar tadi. Jadi jadinya macam ni, per ini adalah imbuhan awalan, campur dengan main, dia jadi pemain. Per campur lukis, jadi pelukis. Per campur main, jadi bermain. Ber campur gaduh, jadi bergaduh. Me campur lukis, jadi melukis. Me imbuhan me campur dengan kata dasar menyanyi, jadi menyanyi. Ke campur imbuhan kata dasar tua, ketua. Ke campur kasih, kekasih. Di campur lukis, dilukis. Di campur lihat, dilihat. Jadi fungsi imbuhan ini adalah untuk melengkapkan ayat supaya kata yang digunakan itu, kata dasar yang digunakan apabila dimasukkan imbuhan sesuai dengan penggunaan ayat. Kita tak boleh, kadang-kadang kita tak boleh letak kata dasar semata-mata, nanti menjadikan kata dasar itu pelik dan ia tidak menggambarkan maksud yang tepat. Jadi kita gunakan imbuhan supaya kata dasar yang kita gunakan itu bersesuaian dengan ayat yang ingin kita bina. Dan pelajar semua kena ingat juga, kadang-kadang apabila kita menambah imbuhan pada kata dasar, ia akan memberi maksud yang berbeza. Kita tengok satu persatu apa yang cikgu maksudkan. Okey, sebagai contoh penggunaan imbuhan awalan per. Bila kita gunakan imbuhan awalan per, per ini kita gunakan apabila kita nak menunjukkan pelaku. Okey, sebagai contoh pemain. Kita nak tunjukkan siapa yang bermain. Kita sebut orang itu sebagai pemain. Jadi pemain. Contohnya main bola. Ada orang main bola. Kita nak sebut orang yang main bola itu sebagai apa? Pemain bola. Kita buat contoh ayat. Pemain bola sepak itu telah menjaringkan 3 gol dalam perlawanan malam tadi. Jadi imbuhan dia main. Main itu main lah. Tetapi bila kita tambah per, dia jadi orang yang bermain. Kalau lukis, kita tambah apa? Jadi pelukis. Pelukis itu apa? Orang yang melukis. Jadi imbuhan per kita gunakan apabila kita nak merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan tadi itu, kata dasar tadi. Okey? Okey, yang kedua kita ada ber. Ber dan men ini sama, iaitu apabila nak menunjukkan sesuatu perbuatan yang sedang dilakukan. Perbuatan yang sedang dilakukan. Contohnya main. Bermain. Dia sedang buat apa? Dia sedang bermain. Bergaduh. Dia sedang buat apa? Bergaduh. Dia sedang melukis. Dia sedang buat apa? Melukis. Dia sedang buat apa? Menyanyi. Bermain tu kan? Bermain. Main bola, menyanyi, bergaduh. Bergaduh, bertumbuk. Melukis. Melukislah. Dan menyanyi. Lalalala. So, menyanyi. Ya? Jadi, ini berbeza-beza. Tetapi, ada kata dasar yang boleh digabungkan dengan ber. Ada kata dasar yang boleh digabungkan dengan me. Ada setengah kata dasar tak boleh guna ber untuk setengah kata dasar lain-lain. Begitu juga me.
Jadi dia kena pilih yang mana kata dasar yang sesuai dengan imbuhannya, ber ataupun me. Sebagai contoh, bermain, bergaduh. Tetapi tak boleh ber untuk lukis. Berlukis, tak betul, tak tepat. Bernyanyi pun tak tepat juga. Sama juga me, melukis, menyanyi. Tetapi me tak sesuai untuk memain. Ayatnya kurang tepat. Menggaduh pun kurang tepat. Jadi bersesuai untuk beberapa kata dasar tertentu yang menggambarkan perbuatan yang sedang dilakukan. Begitu juga me, kata dasar yang berbeza dia punya gabungannya untuk menggambarkan perbuatan yang sedang dilakukan. Kita tengok contoh ayat. Adik bermain basikal bersama rakannya. Maksudnya kat sini adik tengah main basikal dengan kawan dia. Okey, ayat yang kedua, Sulaiman pandai melukis gambar pemandangan yang indah. Sulaiman dia boleh lukis gambar. Melukis gambar pemandangan yang indah. Dia sedang ataupun dia boleh. Dia mampu untuk melukis. Okey. Kita tengok ayat yang seterusnya. Kata dasar yang seterusnya. Imbuhan yang seterusnya. Imbuhan yang seterusnya adalah ke. Okey, kita tengok. Kita ada beberapa kata dasar di sini, iaitu tua. Tua itu sudah tua lah, sudah tua kan. Sekarang kita muda, nanti kita sudah tua. Kasih, kasih tu sayang kan? Jadi imbuhan ke ini, apabila kita tambah kepada kata dasar, ia akan membentuk satu perkataan yang berlainan maksud. Tua ni sudah tua lah. Tetapi apabila kita tambah ke tua, ketua ni apa? Leader, pemimpin. Itu ketua, dia jadi maksud yang lain. Bukan dia sudah tua, bukan. Maksud dia, dia adalah ketua lah, dia adalah orang yang yang boleh memimpin kumpulan dia. Sama juga kasih, kasih itu sayang. Bila apa tambah kasih, orang yang kita sayang ataupun kita punya kekasih ni macam kita punya inilah girlfriend gitu. Ini kekasih. Jadi apabila kita tambah imbuhan depan, maksud dia akan berubah. Kasih ini adalah perasaan sayang. Okey, kita tengok contoh ayat. Syahira dilantik menjadi ketua kelas. Kalau kita kata tua kelas, tak betul kan ayat dia sudah tua kan? Ketua kelas. Ketua kelas itu adalah orang yang akan memimpin kelas itu. Okey. Dan kita tengok imbuhan yang terakhir sekali, iaitu di. Lukis, lihat. Jadi di lukis, dilihat. Bila pula kita gunakan imbuhan di ni? Imbuhan di sama macam imbuhan ber dan me, iaitu untuk menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan. Tetapi kita gunakan di apabila kita membina ayat pasif. Ayat pasif ni macam ni. Dilukis oleh, mesti ada oleh. Selepas imbuhan tadi, dilukis oleh. Kena tambah oleh. Baru kita boleh gunakan di. Dia jadi ayat pasif. Pelaku dia di belakang, benda yang dilakukan itu di depan. Itu baru kita gunakan imbuhan di. Kita tengok contoh ayat. Lukisan yang cantik itu dilukis oleh Sulaiman. Sama kan macam yang atas ni. Ini melukis ayat aktif. Tetapi apabila kita tukar kepada ayat pasif, kita gunakan imbuhan di. Jadi sama juga di itu menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan, tetapi pada ayat pasif. Kena tambah oleh kat belakang. Okey, jadi hari ini kita belajar 5 imbuhan awalan. Cikgu harap awak dapat membezakan penggunaan kelima-lima imbuhan ini dalam membina ayat. Kerana apa? Kerana apabila awak menggunakan imbuhan dengan betul, baru ayat awak menjadi baik. Kalau awak tersalah guna imbuhan, awak akan membuat, akan mendatangkan maksud yang berbeza. Sebab tu kena pilih imbuhan yang betul. Banyakkan membaca supaya kita terbiasa dengan imbuhan yang betul. Itu tips dari cikgu untuk hari ini. Jadi insyaAllah itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.